kesempatan yang datang bukannya selalu. Berkunjung ke negara orang sama ada atas urusan peribadi ataupun kerja, anda seharusnya memanfaatkan setiap detik yang ada. Luangkan sedikit waktu untuk anda nikmati dan hayati keindahan negara orang. Bagi mereka yang berhasrat melancong ke kota kosmopolitan ini, maklumat tentang London boleh didapati dengan mudah, terutamanya melalui internet. Beratus-ratus laman web dengan berjuta-juta maklumat tentangnya tersimpan di dalam jentera-jentera pencarian. Tower Bridge merupakan salah satu mercu tanda yang terkenal di kota London dan merupakan simbolik kebangsaan dengan sejarahnya yang mengagumkan. Melewati Tower Bridge yang terletak di Sungai Thames yang menawarkan pemandangan yang extravaganza. Jangan keliru antara Tower Bridge dan London Bridge kerana Tower Bridge selalu disalah anggap sebagai London Bridge. Jambatan yang paling dominan di Sungai Thames ialah Tower Bridge yang memukau dari segi struktur binaannya. Tower Bridge dibuka kepada umum selepas 8 tahun pembinaannya pada tahun 1894 dan pantas menjadi ikon negara. Selain dari penampilan reka bentuk yang mempesona, Tower Bridge juga merupakan pintu gerbang ke kebanyakan tarikan pelancongan di London. Ini berikutan kedudukannya yang strategik di Sungai Thames dan menawarkan pemandangan banyak lokasi menarik seperti London City Hall, Tower of London dan Gherkin. Pendek kata, Tower Bridge adalah mercu tanda yang indah dan merupakan lokasi wajib singgah tak kala berada di ibu kota Inggeris ini. Sepintas lalu, England merupakan sebahagian daripada United Kingdom. England meliputi bahagian selatan pulau Great Britain dan berkongsi sempadan darat di bahagian utara dengan Scotland dan bahagian barat dengan Wales. England juga dikelilingi oleh laut dan merupakan negara yang mempunyai paling ramai penduduk di UK. England dinamakan sempena nama Angles, iaitu sebuah puak Jerman. England bersama-sama dengan Scotland, Wales dan Ireland Utara membentuk United Kingdom. Bagi anda yang berminat untuk mengetahui latar belakang tentang England dari fakta fizikal, persekitaran, komersial, sosiopolitik, pendidikan dan berita-berita sensasi, maklumat siap sedia untuk dicerapi melalui sistem digital. Sebagai kota raya ilmu, London mempunyai 38 universiti dan kolej terkemuka di samping hampir 300 pusat-pusat pengajaran dan pembelajaran yang menyediakan tempat kepada sekitar 350,000 pelajar tempatan dan asing. Ini membawa kunjungan saya ke tempat yang diibaratkan sebagai rumah kedua kepada pelajar-pelajar Malaysia. Saya sekarang berada di Malaysian Hall. Ya Allah, tengok ni menariknya lauk pauk dia. Saya memang rindu sangat nak makan masakan Malaysia ni. Ada udang petai, masak lemak kupang, ada ikan keli, sayur kangkung. Allah, memang ni betul-betul rasa masakan Malaysia kan? Bang, saya tak tahan lagi. Saya nak nasi putih satu. Saya nak udang petai. Itu masak lepak. Masak lemak kupang kan? Ah, cantik. Tak pedas. Okey, masak lemak kupang. Apa lagi? Okey, ikan keli. Ni ikan keli masak sambal. Oh, mana nak cari dekat London ni? Malaysian Hall. Semua ada.
Allah, saya tengok makanan ni memang bertambah-tambah lapar lagi. Membuat-buat ni nak makan. Dan saya berada di restoran Malaysian Hall yang menyediakan macam-macam aneka jenis lauk pauk yang sangat-sangat sedap. Ni dia, sambal petai dia. Sedap ni. Ya Allah. Ni barulah betul-betul makanan Malaysia. Ni kangkung. Macam mana eh? Mari kita rasa. Pedas. Ya Allah, menaikkan lagi selera nak makan ni. Kalau anda dapat lihat, di belakang saya ni memang ramai. Malaysian Hall ni memang sentiasa ada kunjungan orang-orang Malaysia untuk makan. Masakan Malaysia. Hari ini hari Jumaat dan antara menu istimewanya ialah nasi tomato. Kadang-kadang ada nasi biryani juga. Hari Minggu dia ada nasi ayam. Oh ya, ikan keli. Ikan keli sambal, masak sambal ni. Mana rasa dia? Rasa perahan limau dia lah. Pedas. Saya nak rasa otak-otak di kota London ni. Sebenarnya macam tak percaya juga. Kat London pun ada otak-otak. Dia tak susahlah kalau kita datang ke London, nak cari makanan Malaysia, datang Malaysia hal tau. Sebiji macam otak-otak Malaysia. Sekarang ni, baru saya rasa betul-betul dapat lepaskan rindu nak rasa, nak makan masakan Malaysia ni. Dan kepada anda semua yang datang ke Kota London, jangan lupa singgah ke Malaysian Hall ya. Kota Raya London penuh dengan tarikan, misteri dan juga sejarah. Hampir semua bangsa di dunia ini mempunyai wakil di kota kosmopolitan ini dan kebebasan beragama dipelihara oleh pemerintah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sekiranya orang yang berakal melihat, membandingkan kehidupan dunia dan kehidupan hayat dunia, la ibu wala hukum bainina tum munafa hukum bainakum. Fatakakum fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sungguhnya tempat cemeti kalian di syurga itu lebih baik daripada dunia. Muka mereka jebakan api neraka. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you.
faktor kejauhan bukan lagi menjadi penghalang untuk kita sampai ke satu-satu destinasi. Malah, untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu tempat pun boleh didapati dalam jangka waktu yang singkat, lengkap dengan segala maklumat. Menyedari kebanyakan kita menjadikan aktiviti melancong sebagai satu kemestian di dalam agenda tahunan masing-masing, maka Rasa Halal England tampil dengan pelbagai informasi menarik agar perancangan percutian anda benar-benar berbaloi. Dengan melancong, sekurang-kurangnya ada sesuatu yang berharga untuk dibawa pulang, iaitu kenangan dan pengalaman. Bagi yang datang ke London, Trafalgar Square ini antara menjadi lokasi tumpuan popular. Sejaknya ia dibuka kepada orang ramai, ia menjadi tempat demonstrasi dan juga perhimpunan. Kini ia menjadi daya tarikan di London. Perhentian 10, iaitu Trafalgar Square, yang menempatkan Galeri Nasional, Galeri Portrait Nasional dan Nelson's Column, menarik kunjungan ramai yang menjadikan lokasi ini sebagai tempat beriadah. Nama asalnya ialah King William the Fourth Square dan kemudiannya ditukar kepada Trafalgar Square. Nelson's Column diabadikan sempena nama Lord Nelson, laksamana pasukan British di Trafalgar pada zaman silam. Biarpun destinasi ini terkenal kerana kehadiran burung merpati, entah apa sebabnya, saya tidak dapat melihat walau seekor pun burung jinak itu ketika singgah ke sini. Mungkin juga sejak larangan memberi makan kepada burung merpati menyebabkan burung ini menjauhkan diri. Sia-sia di sekeliling kota, lihatkan diri dengan bersantai sambil menonton aksi dari seniman jalanan di sekitar jalan yang berhampiran. Bagi yang tak tahu, para artis jalanan ini harus menjalani uji bakat terlebih dahulu untuk mendapat izin tampil di sini. Jadi, bukan sembarang-sembarang orang yang boleh membuat persembahan secara terbuka di hadapan khalayak. Kini berada di Windsor Castle. Di sinilah kediaman Ratu Elizabeth dan ianya dibina lebih daripada 900 tahun yang lalu. Lama tu. Istana ini didirikan di kawasan seluas 26 hektar yang terdiri daripada Royal Palace, State Apartment, tempat kerja dan juga tempat kediaman. Selain menjalankan tugasnya sebagai ratu, di sinilah tempat Ratu Elizabeth dan keluarganya menerima tetamu dan menghabiskan kebanyakan masanya, terutama di waktu hujung minggu. Windsor Castle dibuka kepada orang awam dari 9.45 pagi sehinggalah 5.15 petang dengan kadar bayaran sebanyak £8 seorang. Pada tahun 1982, terjadi kebakaran besar yang merosakkan lebih 100 ruang di istana ini. Walaupun sebahagian besar ruang istana rosak teruk, mujurlah ketika itu tiada sesiapa yang berada di istana ini. Namun begitu, banyak peninggalan artistik yang berharga musnah dalam kebakaran. Mengelilingi Windsor Castle yang luas, saya singgah seketika merehatkan diri di sebuah tasik yang berdekatan.
dapat tengok semua depan mata. So ada burung semua cantik-cantik belaka. Dan kalau anda nak lebih lagi untuk lihat kawasan sekitar yang cantik ini, boleh naik bot selama 40 minit, boleh jalan-jalan kawasan sekitar. Menarik-menarik. Hai. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, jika pengunjung mahu mencuba bot persiaran untuk melihat pemandangan yang ekstra di sekitar kawasan tasik, bolehlah mencubanya. Maklumlah, di tempat sendiri mungkin jarang untuk kita dapat peluang dan pengalaman yang sama kerana kesibukan bekerja. Oleh itu, kesempatan berkunjung ke negara orang haruslah kita manfaatkan peluang yang ada. Bestnya tempat ni, tenang, bersih sangat pula tu. Saya nak jalan-jalan, nak lain perasaan dah. Terdapat banyak makanan halal di kota London ni dan salah satunya ialah tada! Restoran Noodle Udel. Agaknya apa menu istimewa dia ya? Kan nak tahu, jom kita masuk dalam, jom. Macam mi hun sup, tapi nama sebenarnya ialah stewed beef lamian. La tu bukannya dalam bahasa Arab, tidak ya. Tapi la ini adalah tarik. Maknanya mi yang ditarik. Apa yang ada dalam mi sup ni? Dia ada daging lembu. Ada sayur sawi dengan sup dia. Okay, ini first time saya nak rasa. Macam mana rasa stewed beef lamian ni? Okey. Ui, sedap ni. Tak terkata sekejap eh. Satu lagi. Sekarang ni baru saya tahu kenapa stewed beef lamian ni memang menu popular di Noodle Udel ni. Dia punya mi tu memang sangat lembut. Bila kita telan je, semudah ABC. Macam itulah perumpamaannya. Okay, saya nak rasa kuah dia betul-betul. Tadi rasa mie kan? Kuah mana rasa dia? Kuah dia ni manis disebabkan oleh daging lembu tu sendiri. Tak pedas. Okey, saya nak cuba pula menu istimewa kedua di restoran Noodle Udel ni. Nasi itik panggang. Sebenarnya saya tak pernah try itik. Sebelum ni duk tengok je itik. Malam ni pertama kali saya nak cuba. Baru saya tahu macam mana rasa itik. Dia lebih lembut daripada daging ayam. Lebih manis daripada daging ayam. Dan sebenarnya memang tak terkatalah. Anda patut cuba. Bagi anda yang tak pernah cuba itik ni, memang saya sarankan sangat-sangat mencuba daging itik. Sebab dia sangat lembut ya. Tengok tekstur dia kat situ. Kita nak potong pun senang je. Sedap. Marvelous. Kalau anda semua datang ke kota London ni, jangan lupa singgah ke restoran Noodle Udel ni. Makanan dia memang sedap-sedap lah. Saya tak sabar dah nak rasa menu ketiga ni. Dumpling, ayam dan sayur.
Macam mana rasa dia damping ayam dan sayur ni? Rasa ayam dia, sebab dia punya kuah ni pedas, dia ada sos yang pedas. Jadi bila makan, dia rasa kick out. Dia rasa macam macam itulah sampai tak terkata nak cakap. Dalam dumpling ni dia memang ada sayur kat dalam dia. Sebab tu nama dia dumpling ayam dan juga sayur. Alhamdulillah. Semua sedap-sedap belaka. Saya rasa saya nak terus sambung makan. Dan anda semua, jangan lupa datang ke Nuda Uda tau. London memang tidak dapat dilawati dalam masa sehari. Terlalu besar dan banyak sangat daya penariknya. Itulah pengalaman yang dapat saya kongsikan untuk hari ini. Ada banyak lagi paparan menarik menanti anda di hadapan. Ingat janji temu kita ya. Assalamualaikum.